Salam saudara, selamat pagi buat kita semua. Renungan firman hari ini adalah Yehezkiel 43 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya, bangsa Israel di muka bumi ini, yaitu di bait sucinya. Saat ini saya sedang berada di Jogja di Hotel Pop. Di pagi hari menikmati keindahan kota ini, dari atas hotel kita bisa melihat pemandangan di pagi hari yang sungguh sangat menakjubkan sekali, mengingatkan kita saudara-saudara bahwa hidup ini harus dekat sama Tuhan. Kalau kita hidup hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Allah hadir di muka bumi ini, yaitu di bait sucinya. Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dia memilih satu tempat, yaitu bait suci. Di bait suci itulah Allah hadir dan Allah berbicara kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Hari-hari ini saudara, bait suci itu apa? Bait suci itu adalah rumah Tuhan, di mana kita berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mengalami Tuhan, lawatan Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Saudara, kalau saudara mau mengalami hadirat Tuhan, jemaat Tuhan, datanglah ke bait suci-Nya, datanglah ke gereja, datanglah beribadah. Dan yang kedua, bait suci itu adalah hidup kita. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kau bahwa tubuhmu adalah bait suci, yaitu rumah Allah. Allah hadir di dalam kita. Berarti bukan hanya di gereja, saudara. Setiap hari ada penyembahan di dalam hati kita. Hidup kita 24 jam sehari menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan, saudara-saudara. Kalau hidup kita, hati kita setiap hari penuh dengan hadirat Tuhan, maka kita mengalami hidup yang berkemenangan, hidup yang diberkati, saudara-saudara. Sebab firman Tuhan berkata, hidup kita hanya sementara di muka bumi ini. Rumput begitu cepat waktunya berlalu. Firman Tuhan berkata, bahkan bunga yang indah itu pun sebentar kemudian lenyap. Firman Tuhan juga menggambarkan bahwa kehidupan kita seperti uap yang sebentar kelihatan dan sebentar sudah hilang. Hidup terlalu singkat di muka bumi ini. Itu sebabnya mari kita mencari Tuhan, beribadalah. Datanglah kepada Tuhan, beribadah setiap hari Minggu, dan carilah Tuhan ketika kita di rumah berdoa dan menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Maka saya percaya hidup kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa setiap hari. Tuhan memberkati kita.